Assalamualaikum. Di video saya kali ini, saya akan coba mereview ataupun membahas sebuah produk jamu herbal yang bisa untuk meredakan nyeri dan melancarkan haid atau menstruasi dengan merek M Kapsul. Saya jelaskan sedikit tentang haid atau menstruasi ini. Menstruasi atau datang bulan adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi, baik FSH estrogen atau LH progesteron. Periode ini penting dalam hal reproduksi pada manusia. Hal ini biasanya terjadi setiap bulan antara usia remaja sampai menopause. Selain manusia, periode ini hanya terjadi pada primata-primata besar, sementara binatang-binatang menyusui lainnya mengalami siklus estrus. Pada wanita, siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari. Walaupun hal ini berlaku umum, tetapi tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang sama. Kadang-kadang siklus terjadi setiap 21 hari hingga 30 hari. Biasanya menstruasi rata-rata terjadi 5 hari. Kadang-kadang menstruasi juga dapat terjadi sekitar 2 hari sampai 7 hari, paling lama 15 hari. Jika darah keluar lebih dari 15 hari, maka itu termasuk darah penyakit. Umumnya darah yang hilang akibat menstruasi adalah 10 ml hingga 80 ml per hari, tetapi biasanya dengan rata-rata 30 ml per harinya. M Kapsul adalah obat herbal yang berkhasiat untuk melancarkan dan meringankan nyeri saat menstruasi. Nyeri ketika datang bulan atau menstruasi sering terjadi akibat kontraksi otot di sekitar rahim, sehingga kebutuhan oksigen pada rahim tidak dapat dipenuhi. Tidak hanya itu, beberapa wanita juga mengeluhkan siklus menstruasi yang seringkali terlambat atau aliran darah yang tidak lancar saat menstruasi. Obat herbal M Kapsul ini diperkaya dengan kandungan bahan-bahan herbal alami pilihan, sehingga memiliki sifat anti nyeri atau analgesik yang bekerja efektif untuk mengurangi keluhan nyeri ketika menstruasi, membantu peluruhan darah serta menambah stamina tubuh agar lebih bugar saat beraktivitas. Untuk kandungan dari M Kapsul ini, yang pertama mengandung ekstrak adas manis 82,5 mg, ekstrak kunyit sebanyak 82,5 mg, ekstrak adas 82,5 mg, dan ekstrak merica sebanyak 82,5 mg. Kemudian, kayu manis 55 mg, ketumbar 55 mg, jinten hitam 55 mg, dan ekstrak meniran 55 mg. Untuk manfaat lengkap dari M Kapsul ini, yang pertama mengurangi nyeri ketika datang bulan, melancarkan siklus datang bulan wanita, melancarkan aliran darah, mencegah terlambat datang bulan, dan menjadikan tubuh terasa lebih bugar dan segar. Obat M Kapsul ini termasuk obat bebas, jadi kalian bisa beli di apotek ataupun di toko obat. Dalam satu kotak ini berisi 12 kapsul. Harganya sekitaran 15 sampai 17 ribu rupiah. Untuk dosis dan aturan pakai dari M Kapsul ini, diminum 2 kapsul sebanyak 2 kali sehari. Untuk aturan pakai, minum obat 4 atau 5 hari sebelum haid dan dapat diminum sebelum atau setelah makan. Dan untuk efek sampingnya, bisa menyebabkan tekanan darah meningkat, penurunan gula darah, pusing dan mual. Untuk cara penyimpanan M Kapsul ini, kalian cukup simpan di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya sinar matahari langsung. Sekian dulu video review dari saya.
Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa video ini kalian like, share, dan di komen, serta bagi yang belum mensubscribe, silakan kalian tekan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.